الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang mukmin tentunya sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang melebihi segalanya. Cinta yang lahir ketika seorang mukmin dengan mata hati dan basirahnya menyaksikan keagungan kekuasaan Allah, ketika menyaksikan dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah dan sempurna, yang bersih dari segala aib dan celah, ketika menyaksikan kemahalembutan Allah dan kesantunan Allah kepada hamba-hambanya yang tidak menyegerakan azab dan hukuman kepada hamba-hambanya yang berdosa. Allah memberikan penangguhan dan sabar terhadapnya. Ketika seorang hamba menyaksikan rahmat Allah yang maha luas, Allah melimpahkan rezeki kepada hamba-hambanya, tidak memutus rezeki itu disebabkan dosa-dosa mereka. Ketika dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keutamaan dan keagungannya atas manusia, semua nikmat yang kita miliki berasal darinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya dari Allah. Dialah yang menciptakan manusia dari ketiadaan. Dia pula yang mengatur segala urusan. Dia yang menetapkan syariat yang membawa maslahat bagi agama dan dunia manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berbuat kebaikan dan nikmat kepada kita semua. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ketika seorang hamba menyaksikan semua itu, niscaya hatinya akan dipenuhi rasa cintanya kepada Allah. Cinta yang tidak berbatas, cinta yang teramat sangat, karena hanya Allah yang boleh kita cintai secara mutlak, hanya Allah yang kita boleh cintai bersangatan, selain itu tidak boleh. Demikianlah keadaan seorang mukmin. Allah mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan, mengangkat selain Allah sebagai sekutu-sekutu, yang dia menyintai sekutu-sekutu itu seperti mereka menyintai Allah. Orang-orang musyrik menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada berhala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah ini melebihi cintanya kepada istri, suami dan anak-anaknya. Bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Sampai-sampai seluruh cintanya kepada yang lain merupakan cabang dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyintai semua itu kecuali billah, karena Allah, lillah untuk Allah, dan fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cinta seorang hamba kepada Rabbnya, yang mana dengan cinta itu akan berbuah manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah ini memiliki kedudukan. Cinta kepada Allah adalah ibadah. Menyintai Allah adalah ibadah dan merupakan amal soleh yang utama. Mencintai Allah sama artinya kita menyintai pencipta kita yang telah memberikan banyak keutamaan dan kemuliaan kepada kita. Mencintai Allah yang tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Dia. Mencintai Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan boleh dikatakan bahwa cinta kepada Allah ini adalah ruh inti dari agama. Makanan pokok bagi hati. Obat penyembuh bagi jiwa. Landasan utama kebahagiaan hidup. Dan penopang keimanan seorang hamba. Dia akan menjadi hidup karena cintanya kepada Rabbnya. Barang siapa yang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, maka itulah orang yang mati hatinya. Sekalipun dia berjalan, beraktivitas dengan anggota badannya, tapi sebenarnya hatinya mati, jiwanya mati. Barang siapa yang kehilangan cinta kepada Allah ini, maka ini adalah orang yang celaka. Ini adalah orang yang merugi selama-lamanya. Barang siapa hatinya kosong dari cinta kepada Allah, maka hatinya akan ditimpa berbagai macam penyakit, keburukan, penyimpangan, kesesatan, kejahatan, dan lain sebagainya. Dan menyintai Allah adalah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Apabila kita bisa menyintai pencipta kita. Barang siapa yang tidak memilikinya, maka dia akan diliputi berbagai macam kegalauan, kegundahan, ya, kesusahan, kesempitan dalam pikirannya. Cinta kepada Allah juga akan mendorong seorang hamba untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh. Bahkan nikmat ibadah itu apabila disertai dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah bagaimanapun beratnya dalam pandangan manusia itu akan terasa ringan karena bahan bakarnya adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada Allah ini kedudukannya sangat agung, besar manfaatnya, banyak kebaikannya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dan bahkan barang siapa yang menyintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyintainya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menyintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, Allah akan menolongnya, Allah akan melimpahkan taufik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dan mengabulkan doa dan permohonannya. Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, berarti telah aku putuskan berperang kepadanya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraftu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku sukai daripada yang aku wajibkan atas dirinya. Yaitu mengerjakan
apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah atas dirinya. Wala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba yang senantiasa selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, yaitu selain dia mengerjakan yang wajib-wajib, dia juga mengerjakan yang sunnah-sunnah yang tidak dituntut oleh Allah tapi dia kerjakan, maka aku akan menyintainya hatta uhibbahu. Aku pun akan menyintai hamba itu. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku sudah menyintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Maka ya, apabila aku telah menyintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku akan menjadi penglihatannya bila ia melihat, aku akan menjadi tangannya bila ia memukul, dan aku akan menjadi kakinya apabila dia berjalan. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi ya penderang pendengaran dan penglihatannya, dan akan menjaga tangan dan kakinya sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Matanya, telinganya terjaga, tangan dan kakinya terjaga dari hal-hal yang buruk. Karena yang mencelakakan manusia itu adalah kejahilannya sendiri, akibat dari pendengaran dan penglihatannya sendiri, akibat dari tangan dan kakinya sendiri. Tapi orang-orang yang dicintai Allah, maka Allah akan jaga itu semua. Kemudian ya, Nabi mengatakan dalam lanjutan hadis qudsi ini, wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idannahu. Apabila dia meminta kepadaku, aku akan memberikan permintaannya. Apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya, aku beri dia perlindungan. Wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu. Tidak pernah aku merasa bimbang ketika aku melakukan satu perbuatan seperti ketika aku mencabut nyawa seorang mu'min yang tidak menyukai kematian sementara aku tidak ingin menyakitinya. Demikianlah ya, bagaimana apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungi segala gerak-geriknya, pendengaran, penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertainya. Hamba itu akan bersama Allah apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyintainya. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka ia akan dicintai oleh segenap penduduk langit dan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ni uhibbu fulanan fa'hib. Apabila Allah menyintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril, dan Allah akan berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku menyintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun menyintainya. Thumma yunadi fis sama fa yaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Jibril pun berseru sesungguhnya kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah menyintai si fulan, maka cintailah dia. Namanya pun disebut oleh penduduk langit, disebut oleh Jibril, maka penduduk langit pun menyintainya. Ya, fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun menyintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian ia pun diterima, dicintai oleh penduduk bumi. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menundukkan hati-hati manusia untuk menyintainya. Wa idza abghadha 'abdan, apabila Allah telah membenci seorang hamba,
Da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa abghidhuhu. Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Fayubghidhuhu Jibril, maka Jibril pun membencinya. Tsumma yunadi fi ahli as-sama' innallaha yubghidu fulanan fa abghidhuhu. Bahwa Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Fayubghidunahu, maka penghuni langit pun membencinya. Tsumma tud'u lahul baghdha'u fil ard, kemudian diletaklah ya kebencian oleh penduduk bumi terhadap dirinya, yaitu dia pun dibenci oleh penduduk bumi. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Ar-Rahman akan menganugerahkan bagi mereka kecintaan, yaitu di hati orang-orang yang beriman kepada mereka. Karena Allah menyintainya, maka Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati-hati manusia untuk menyintainya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah keutamaan cinta kepada Allah dan keutamaan orang yang menyintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta kepada Allah ini bukan sekedar pengakuan. Karena kalau mengaku cinta kepada Allah, tidak ada orang yang tidak mengaku cinta. Semuanya mengaku. Ya, semuanya mengaku cinta Allah. Bahkan pakai t-shirt tulisannya I love Allah. I gambar hati Allah, kan begitu. Punya t-shirt itu. Sudah cukup mewakili itu untuk menyatakan dan menandakan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Allah. Apa perlu kita teriak-teriak di pasar? Saya cinta Allah, begitu. Atau bersenandung begitu. Ya. Buat lagu begitu. Judulnya Aku Cinta Allah. Itu adalah ungkapan cinta kepada Allah. Apakah benar? Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, cinta kepada Allah ini bukan sekedar pengakuan. Ada pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila walakin laila la tukirru bidzat. Semua orang mengaku pacar Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Karena Laila tahu siapa yang cinta kepadanya dan siapa yang cintanya cinta monyet. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bahkan Dia Maha Tahu, Latifun Khabir. Ya, Alimun Khabir. Yang Maha Tahu, Maha Mengenali, Khabir Maha Mengenali. Allah mengenali hamba-Nya yang betul-betul cinta kepada-Nya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Siapa saja bisa mengaku cinta kepada Allah, tapi bukan itu ukurannya. Sebab yang menjadi tolak ukur di sini adalah sejauh mana dia bisa membuktikan cinta tersebut. Cinta kepada Allah itu mengandung konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Sebagaimana kita menyintai seorang gadis, ada konsekuensi. Ya, yaitu penghambaan diri, ketundukan, ketaatan, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, tidak menyamakan Allah dengan selain Allah. Termasuk dalam hal cinta ini. Inilah ya perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang musyrik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang kita bacakan tadi, di antara manusia ada yang menjadikan ilah-ilah, tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah, mereka menyintai berhala itu sebagaimana mereka menyintai Allah. Ini ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik dulu juga kenal Allah. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu mereka juga minta kepada Allah. Anak-anak mereka namanya Abdullah. Termasuk tokoh yang paling membenci Nabi, tokoh musyrik Mekah yang paling membenci Nabi itu namanya Abdullah. Siapa dia? Abdullah bin Abi Umayyah.
namanya Abdullah. Apa artinya? Hamba Allah, tapi kerjanya memusuhi Rasulullah. Ya, memang nama ini kadang-kadang tidak menggambarkan pemilik nama tersebut. Namanya Muhammad, pakai nama Muhammad, kerjanya keluar masuk penjara. Ya, keluar masuk penjara, kasusnya apa? Narkoba kan gitu. Namanya Muhammad. Ya, ini menzalimi nama tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah orang-orang musyrik, mereka juga kenal Allah, tapi mereka menyintai Allah sebagaimana mereka menyintai berhala, mereka menyintai sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagaimana mereka menyintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka sekutukan Allah di dalam hal cinta. Maka cinta ini kan adalah ibadah. Enggak boleh kita menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada manusia siapapun dia. Maka lanjutan ayat itu Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, apa bedanya cinta kepada Allah dengan cinta kepada siapapun yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, apa bedanya? Atau sahabat kita? Saya tanya dulu, cinta enggak sama istri? Takut jawabnya, ada di belakang ya. Oh, cinta. Cinta enggak sama anak? Cinta. Orang tua? Cinta. Sama diri sendiri? Cinta. Ya, sama Allah cinta. Kenal di mana? Ya, lalu apa bedanya kita ini menyintai Allah dengan kita menyintai istri? Sama aja? Tidak. Tegas juga. Bedanya di mana? Bedanya kita beribadah kepada Allah. Tidak beribadah. Jadi apa? Berbuat baik gitu. Iya. Yakin beribadah. Iya. Satu bedanya para jemaah Allah. Cinta kepada Allah ini tidak boleh berganti dengan kebencian. Itu bedanya. Sedetik pun, sesaat pun, ya, itu tak boleh berganti dengan kebencian. Ah, sesekali membenci Allah. Boleh enggak? Suuzon misalnya kepada Allah. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kepada cinta kita kepada selain Allah, itu kadang-kadang berganti dengan kebencian. Kadang-kadang bete sama istri. Jujur aja, betul enggak? Cinta enggak? Tapi kadang-kadang... Ya betul ya, jujur ya, alhamdulillah. Ya begitu, memang betul. Cinta kita kepada yang lain itu bisa berganti dengan benci. Apalagi kalau sudah cerai, bongkar-bongkaran, ya kan? Bongkar-bongkaran, udah cerai ini. Itu cinta kita kepada selain Allah, siapapun itu, bisa berganti dengan apa? Kebencian. Kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang pertama orang yang mendapatkan manisnya iman adalah ayakunallah wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwa huma. Ini enggak boleh berganti dengan kebencian. Ya. Tidak boleh ya terisi dengan kebencian walaupun sesaat. Haram hukumnya. Bahkan ini bisa menyebabkan kekufuran orang yang benci Allah. Ya, lebih khawatir lagi begitu kita benci Allah mati begitu. Mati dalam keadaan membenci Allah waliyadzubillah. Jadi ini enggak boleh berganti dengan kebencian. Yang lainnya boleh jadi. Ya, ya, sama orang tua kadang-kadang jengkel sama orang tua, kan begitu ya. Ya, mungkin saja manusia, kan begitu. Tapi ini enggak boleh berganti dengan kebencian sesaat pun, ikhwani fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kadarnya pun tidak boleh berkurang. Ya, kadarnya pun enggak boleh berkurang. Cinta sama istri mungkin enggak seperti pengantin baru dulu, saya yakin. Cinta enggak sama istri? Cinta.
Apakah sama cinta sama istri sekarang dengan dulu waktu masa pengantin baru? Oh, enggak sama. Ya, enggak sama. Ya boleh jadi melentur, meluntur ya. Tidak seperti dulu lagi, apalagi sekarang sudah melar, kan begitu. Sama ya, jangan tersenyum, di sana juga sama. Enggak seperti dulu cintanya kepada antum. Kenapa? Sekarang juga sudah melar juga. Ya, itu cinta kepada makhluk. Ya boleh, boleh saja berkurang dia kadarnya itu, tapi cinta kepada Allah itu enggak boleh. Malah bahkan semakin lama semakin besar cinta kita kepada Allah seiring dengan semakin bertambah ilmu kita tentang Allah. Ya, sudah lama kita beribadah tapi kok rasanya cinta kepada Allah enggak bertambah. Berarti ada apa dengan ibadahnya? Mungkin ibadahnya ngelantur, Pak. Jadi tidak menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka orang-orang yang menyintai Allah dengan kecintaan yang murni, dia sampai kepada puncak cinta itu dengan apa? Dengan hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerahkan satu pun bentuk ibadah kecuali hanya kepadanya. Inilah yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, karena Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mengaku cinta kepada Allah juga dituntut untuk membuktikan cintanya tersebut dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi dibuktikan dengan ittiba. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, buktikanlah dengan ittiba. Itu semakin apa? Semakin kencang ittiba kita kepada Nabi. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan menyintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi semakin besar cinta seorang hamba kepada Allah, semakin besar juga nilai ittiba'nya kepada sunnah. Semakin besar cintanya kepada sunnah, semakin besar pengetahuannya tentang sunnah. Ya. Semakin semakin besar pengorbanannya untuk sunnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mengapa? Karena ini membuktikan cintanya kepada Allah pun semakin tebal. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menamakan ayat yang mulia ini sebagai ayatul mihnah. Ayat untuk menguji benar atau tidaknya pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ayatul mihnah. Ya. Ayat-ayat cinta. Ayatul mihnah, ayat untuk menguji barometer iman dan cinta seorang hamba kepada Allah, ayat tersebut surat Ali Imran ayat 31. Ya, maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini menjadi pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku menyintai Allah namun tidak mau menempuh sunnah Nabi, bahwa orang tersebut dusta sebenarnya dalam pengakuannya sampai dia mengikuti syariat dan sunnah Rasulullah dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi di dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kamu benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah tersebut. Yaitu apa? Allah membalas cinta kita. Allah akan menyintai kita. Bahkan kita mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, ya, beliau mengatakan setiap kita bisa menyintai Allah, namun tidak setiap kita bisa dicintai oleh Allah.
Ya, beliau mengatakan setiap kita bisa menyintai Allah, namun tidak setiap kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali mengaku cinta kepada Allah tapi benci sunnah. Ada orang yang alergi sekali dengan kata-kata sunnah. Ya. Apalagi kalau sudah disebutkan ya, lawannya yaitu apa? Bid'ah. Ya, lawan bid'ah itu sunnah. Lawan sunnah itu bid'ah. Mengikuti sunnah berarti harus meninggalkan bid'ah. Menyintai sunnah artinya harus membenci bid'ah. Enggak mungkin saya cinta sunnah tapi juga bid'ah oke-oke juga lah. Enggak bisa. Dia tidak bisa bersatu para jemaah yang memuliakan Allah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan tidaklah seorang itu menghidupkan bid'ah melainkan akan mati sunnah semisalnya. Ya, dia enggak bisa berada dalam satu tempat bersamaan. Ibarat dua kutub yang berbeda. Kalau disatukan meledak, meleduk. Ya, para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hasan Al-Basri dan ulama salaf lainnya mengatakan sekelompok orang mengaku menyintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Menguji mereka dengan ayat tersebut. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi ayat ini adalah ayatul mihnah namanya, ya. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, kul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling darinya maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Oleh karena maknanya adalah jika seorang menyalahi sunnah Nabi dan tidak ittiba kepada sunnah Nabi, ya, maka konsekuensi yang paling buruk adalah dia bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi buktikanlah cinta kita itu dengan ittiba. Maka menyintai Allah itu bukan hanya sekedar pengakuan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa bukti cinta kita kepada Allah? Bukti lain yang harus kita tunjukkan, ya, bagi orang yang mengaku menyintai Allah adalah kesungguhannya di dalam menjaga adab-adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjaga adab-adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menyintai seorang gadis, bagaimana? Bagaimana kita bersikap? Ngomong pun hati-hati, kan begitu ya? Bersikap pun hati-hati, takut dia tersinggung, ya. Apalagi kalau janjian itu takut terlambat, telat, kan gitu ya. Kita betul-betul memperhatikan adab kita, sikap kita, semua tingkah laku kita di hadapannya. Ya, kadang-kadang jaim lagi kan begitu ya. Tahu jaim? Kenapa jaim? Karena di situ ada pujaan hatinya, ada orang yang dia cintai, kan begitu. Itu merubah perilakunya. Ya, kalaulah seorang itu tidak berubah perilakunya, bahkan dia melakukan hal-hal yang buruk di hadapan orang yang dicintainya, ini artinya mungkin ya cintanya kepada orang itu dalam tanda tanya. Betul enggak? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula seorang hamba, ya, di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kepada Allah ini bagaimana cara meraihnya? Bagaimana cara kita meraih cinta kepada Allah? Yaitu bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rabbul Alamin? Bagaimana caranya? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal, lanjutkan, maka tak sayang. Tak cinta maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kita menyintai seorang gadis. Kenapa? Karena kita tahu. Kita tahu segala kelebihannya. Kita tahu bagaimana cantiknya. Kita tahu bagaimana budi pekertinya.
sehingga kita pun menyintainya mati-matian, cinta mati namanya, kan gitu ya, bukan cinta monyet tadi, cinta mati. Kenapa? Kita kenal, maka pepatah itu pun berlaku, tak kenal maka tak sayang. Demikian pula cinta kepada Allah. Ya, semakin kenal kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin tahu kita tentang Allah, maka semakin cinta kita kepadanya. Itu cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meningkatkan. Karena cinta itu kan bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Ya, tidak satu tingkatan. Sama seperti seorang gadis. Ya, banyak orang-orang yang cinta kepadanya. Banyak itu remaja-remaja, ya kan, yang jatuh cinta kepada gadis yang cantik ini. Ya, cantik luar dalam. Ya, lahir batin. Siapa yang enggak mau? Solehah lagi. Ya kan? Wah, semua orang pasti tergila-gila ini sama akhwat ini. Ya, sudah cantik, cerdas, solehah, baik hati, wah itu sudah mungkin beda dari dunia kan begitu ya. Wah, masya Allah ini. Semua remaja-remaja, ikhwan-ikhwan, wah caper cari perhatian kan gitu ya. Cinta, mengaku cinta. Tapi si gadis ini, si akhwat ini, dia tahu, dia dapat mengukur. Ah, ini ikhwan ini cinta betul, cinta monyet kan begitu ya. Ini cintanya kadarnya sekian, beda. Pasti yang dia pilih adalah orang yang paling menyintai dirinya, kan begitu? Karena cinta itu enggak sama ternyata. Beda satu sama lainnya. Demikian juga di sini, saya yakin semua ini adalah ya, apa namanya, hamba-hamba yang menyintai Allah. Betul enggak? Betul. Pastilah. Masa enggak cinta kepada Allah? Tapi yang jadi pertanyaan, sama enggak tingkatannya? Cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah sama kadarnya, bisa diadu, bisa diuji. Ya, artinya enggak sama, pasti berbeda. Para cuma melihatkan Allah Subhanahu. Lalu apa yang menyebabkan perbedaan itu? Ya, yang menyebabkan perbedaan itu adalah ma'rifatullah. Sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi siapa? Al ulama. Orang yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Maksudnya ulama di sini siapa? Ahli ilmu. Orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu seorang tentang Allah, tentang syariat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tebal rasa takutnya kepada Allah. Begitu pula sama dalam hal cinta. Semakin tinggi ilmu ma'rifah seorang hamba kepada Allah, semakin tebal cintanya. Jadi bukan cinta membabi buta tanpa alasan begitu. Ya, tanpa dasar, tanpa ilmu. Maka saya tanya, sama enggak cinta orang yang berilmu kepada Allah dengan cinta orang jahil kepada Allah? Beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana salat sama-sama berdiri, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, tapi beda satu sama lainnya berdasarkan ilmu seorang hamba itu tentang salatnya. Ya kan? Yang membedakan adalah ilmu, yaitu ma'rifah. Demikian pula cinta kepada Allah, ya, itu harus kita raih, ya, dengan apa? Dengan ilmu, bukan cinta membabi buta. Banyak orang-orang di luar sana mengaku cinta kepada Allah, tapi dia enggak pernah tahu tentang Allah, tidak pernah tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Boro-boro nama-nama sifat-sifat Allah, justru dia ingkari, kan begitu ya? Tidak mengenal syariat Allah, justru dia benci, dia jauhi. Ya, tidak mengenal sunnah-sunnah Rasulnya, bahkan dia musuhi. Lalu dia teriak-teriak di luar sana, aku cinta Allah. Ini orang dapat kita pastikan cintanya kepada Allah itu membabi buta, tidak berdasarkan ilmu dan ma'rifah. Nah, bukan cinta seperti itu yang kita maksud di sini. Bukan cinta seperti itu yang kita inginkan di sini.
Karena cinta seperti itu dapat ujian sedikit saja baling cintanya kepada Allah itu. Mulailah dia apa namanya ngeracau gitu ya. Ya, suuzon kepada Allah, suuzon kepada syariatnya dan lain sebagainya. Ya, itu cinta yang didasari kejahilan. Kita enggak mau cinta seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, cinta seperti itu bisa berganti dengan apa? Kebencian. Cinta yang didasari ma'rifah, mengenal Allah, ma'rifatullah. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Di mana kenalannya? Di mana kenalannya? Kenal Allah? Kenal? Di mana? Bingung. Nah, ya kita kan sudah berkenalan dengan Allah. Berapa kali pertemuan kita di sini? Berapa kali? Beberapa kali. Apa itu? Sudah berapa kali kita di sini sudah berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Lupa ini ikhwan-ikhwan di sini. Aduh, gimana? Itulah dia ilmu. Mudah dilupakan. Maklumlah. Habis liburan dan lebaran kan gitu ya. Habis lebaran banyak yang kena muntaber. Mundur tanpa berita. Lupa. Nah, jadi kita mengenal Allah itu melalui dua ayat, yaitu ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itulah dia dua wahyu, Quran dan sunnah. Dengan mengenali syariat Allah, dengan mengenali sunnah Rasulullah, kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang menyayangi kita. Ya, Rabb yang menyintai kita. Sayangnya Allah kepada manusia itu mendahului kemarahannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat syariat yang diturunkan Allah, bagaimana Allah mengatur detil kehidupan manusia. Detil diatur semua hal yang membawa maslahat itu diatur di dalam syariat. Yang buruk-buruk, yang membahayakan, yang memudaratkan dilarang, diharamkan bahkan. Kata-kata diharamkan artinya stop, jangan lakukan. Itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Ya, melalui sunnah nabinya. Saya menulis buku apa ya? Buku apa? Hah? Apa? Bukan. Itu panduan amal sehari semalam. Ada tahu enggak bukunya? Tahu ya? Warnanya yang hafal. Panduan amal sehari semalam, Pak. Nah, di dalam buku itu kita menjelaskan bagaimana Nabi itu menata kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. 24 jam. Ya, rutinitas hidup manusia diatur itu, bagaimana bangun tidur, ya, apa yang harus dilakukannya. Ya, setelah bangun tidur ngapain kan begitu ya. Setelah itu bagaimana di pagi hari apa yang harus dilakukannya, tengah hari bagaimana, ya, mengisi waktunya 12 jam siang hari itu bagaimana, tiba sore hari apa yang harus dilakukannya, tiba malam hari harus bagaimana, mau tidur bagaimana, lapar cari makan gimana caranya, sudah kenyang mau buang hajat bagaimana caranya, itu diatur terus sampai dia tidur lagi. Dan kalau kita perhatikan luar biasa itu. Itu kan buku dikajikan di Roja ya. Betul ya? Ikut. Mengikuti. Tidak. Siapa yang mengikuti? Jujur saja. Sampai pembahasan apa terakhir? Sedekah. Sudah sampai sedekah. Ya. Nah, kita dapat harta, bagaimana cari harta, bagaimana membelanjakan harta, itu rutinitas hidup manusia diatur sedemikian rupa dalam syariat ini yang menunjukkan
Semua itu menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada manusia. Allah mengarahkan kita kepada semua perkara yang bermaslahat. Dan Allah melarang kita stop, kata Allah, dari hal-hal yang membawa mudarat. Kalau kita langgar, hancur hidup manusia. Maka kita ini sering jatuh dalam binasa karena kita banyak melanggar. Dalam banyak hal, detil kehidupan kita. Maka kita lakukan sunnah itu, ya, kita kerjakan sunnah Nabi itu, ya, insya Allah selamat hidup kita, ya, selamat dari banyak mara bahaya, dan kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Hingga ada selebriti Hollywood, cerita selebriti Hollywood, yang buat pengakuan bahwasanya Muhammad ini tahu apa saja yang membawa maslahat, manfaat bagi manusia kalau diikuti sunnahnya. Padahal dia enggak muslim. Padahal dia belum muslim. Dia akui. Ya, kalau kita ikuti detil sunnah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam hal yang kecil sampai hal yang besar, ya, itulah dia kelemahan kita. Kadang-kadang enggak semua bisa kita lakukan, kan begitu ya. Tapi yang enggak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua juga. Ya, kan begitu kaidahnya, mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak dapat didapat semua, jangan ditinggalkan semua juga. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi dari situ kita dapat tahu bagaimana sayangnya Allah itu kepada manusia, maka diturunkanlah Islam. Ya, diturunkanlah Islam, diturunkanlah sunnah sebagai penjabaran Islam itu. Ikhwan fill din ma'asyiral muslimin. Nah, tapi manusia banyak yang engkar. Manusia banyak yang durhaka. Diatur seperti ini enggak mau dia. Dia mau buat aturan lain. Silakan. Allah sudah sayang sama manusia. Dapat kita lihat kasih sayang Allah itu dari syariatnya. Nah, itu ayat-ayat Allah syariah. Dengan itu kita dapat mengenal Allah Rabb kita. Bagaimana sayangnya Allah, bagaimana rahimnya Allah kepada manusia itu. Kalau Allah tidak sayang sama manusia, tidak diturunkan Islam ini, Pak. Biar dibiarkan manusia itu hidup menurut hawa nafsunya, hancur dia. Kenapa? Karena hawa nafsunya selalu menyorongnya, mendorongnya untuk berbuat buruk. Wa innan nafsa la ammaratun bisu. Kita aja kalau kita ikuti hawa nafsu, pasti penyakitan ujung-ujungnya. Ya kan? Makan semua dilibas. Yang halal, yang haram, babi pun dilibas. Hancur. Minum khamr. Ya kan? Hancur. Itu dilarang semua. Bangkai disikat juga, hancur. Besok-besoknya entah penyakit apa yang kita dapatkan. Betul enggak? Betul. Maka itu adalah bukti sayangnya Allah kepada manusia. Maka kita enggak boleh membenci syariat. Membenci syariat artinya kita menginginkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin. Apalagi membenci sunnah. Ya, silakan bacalah, ya, buku panduan amal sehari semalam itu. Mau saya kasih contoh? Enggak usah panjang-panjang contohnya. Bangun tidur. Saya sebutkan di situ, kan saya urutkan itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Nah, bangun tidur, ya, itu ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Salah satunya apa? Bangun tidur, Nabi itu menyuruh kita, ya, memberikan petunjuk kepada kita supaya membersihkan bekas-bekas tidur. Tai mata, kan begitu ya. Ya, bekas-bekas tidur pada wajah, ya. Ibu. Itu sangat besar manfaatnya itu. Ya, itu untuk apa? Untuk mengembalikan kembali peredaran darah pada otak. Nah, diusap. Sadar lagi. Karena otak itu kan beristirahat ketika kita tidur. Ya. Maka dia enggak bisa, dan jantung juga beristirahat, ya. Kerjanya itu tidak berat ketika kita tidur. Maka kalau kita bangun tidur langsung lompat, itu bisa rusak, jebol jantung itu. Ya, sekali dua kali mungkin enggak terasa, tapi kalau selalu seperti itu bisa jebol itu jantung. Apalagi orang yang usianya 40 tahun ke atas, bahaya.
bisa menyebabkan kematian mendadak. Banyak kejadian-kejadian orang jatuh ya setelah dia bangun dari tidurnya enggak sadarkan diri. Ya karena itu tadi, begitu bangun tidur langsung lompat dari tempat masuk kamar mandi kan begitu ya. Blok jatuh di kamar mandi atau keluar kamar mandi jatuh kan begitu. Ya, maka bangun tidur itu diusap wajah itu. Kemudian setelah itu membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir surat Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab sampai ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, itu kalau kita baca itu lebih kurang 5 menit dengan bacaan yang santai gitu ya, 5 menit. Jadi 5 menit kita berada di atas tempat tidur dulu belum bergerak. Untuk menormalkan dulu kerja jantung itu. Setelah itu Nabi memulainya dengan apa? Siwak. Gosok gigi. Ya. Kan ada nyanyi apa bangun tidur ku terus mandi katanya. Jangan lupa menggosok gigi. Ya gosok gigi Nabi itu mulainya dengan siwak. Bersiwak untuk menjaga kesehatan mulut. Ya. Karena bangun tidur itu kan kondisi mulut itu berubah. Ya. Maka dinormalkan dia dengan siwak, bersiwak. Bangun tidur itu. Nah, baru ke kamar mandi berwudu ya, lalu ya mengerjakan salat. Coba lihat para jemaah muliakan Allah, bagaimana ya, Nabi itu mengatur kehidupan kita, syariat itu, sunnah itu mengatur kehidupan manusia. Kalau itu diamalkan, ya, sehat manusia itu, selamat dia, lahir batin. Jadi sunnah itu bukan sekedar sunnah, itu baru satu ya, bangun tidur. Masuk WC itu diatur, ada doanya, kenapa? Karena ini alam ini kan ada alam gaib, ada alam nyata. Nah di WC itu ternyata banyak apa? Jin. Maka berlindung kepada Allah ya dari gangguan jin-jin yang ada di dalam sana. Kita pun baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi apa? Jin-jin laki-laki. Khaba'is jin-jin perempuan. Yang jahat-jahat. Yang suka mengganggu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk WC pun kita diatur. Nah, kemudian berkumur-kumur. Nabi berkumur-kumur masukkan air ke hidung, mengeluarkannya bangun tidur itu. Ya. Sebelum itu Nabi mencuci tangan di luar bejana. Kenapa? Supaya membersihkan tangan dulu sebelum meraih apa-apa. Bersihkan tangan dulu. Ya. Kemudian berkumur-kumur membersihkan hidung dengan masukkan air ke hidung, menghirupnya dan mengeluarkannya lagi. Nabi mengatakan karena setan itu bermalam di lubang hidung kamu. Ini kan perkara gaib, kita kan enggak tahu, tapi Nabi mengabarkannya dengan wahyu yang turun kepada beliau. Ustaz, gimana itu setan tidur di lubang hidung? Kalau gitu saya tidur tuh penjet aja nih pakai apa penjepit supaya enggak bermalam dia di situ. Ini masalah gaib. Ya. Itu tempat tidur setan di situ. Lubang hidung manusia. Bagaimana kecil kali setan itu. Ini enggak bisa kita tak ketahui ya, tapi Nabi kita yakin, kita percaya. Ya kita mengimani apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana tidak setan aja bisa mengalir dalam tubuh manusia di dalam aliran darah mereka. Ya. Ya, demikian ya. Setan bisa mengencingi telinga kita ketika kita tidur supaya kita enggak bangun tidur. Bisa enggak? Bisa. Ya, apa susahnya setan bermalam di lubang hidung kita? Berlubang enggak hidungnya? Kecuali hidungnya enggak berlubang, enggak bisa setan itu. Berlubang walaupun kecil lubangnya, bisa dia di situ. Maka dibersihkan dengan apa? Dengan istintar. Menghirup air dengan hidung dan menyemburkannya kembali. Nah, untuk membersihkan itu. Nah, ini kan sunnah-sunnah. Si semuanya ada manfaatnya itu. Kembali kepada kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, ini semua menunjukkan bagaimana sayangnya Allah kepada manusia. Karena yang menurunkan Islam itu kan Allah pencipta manusia.
yang paling tahu apa yang perlu bagi manusia, apa yang membahayakan bagi manusia. Maka kita pun dilarang makan bangkai, makan babi, kan begitu, minum khamar, main judi dan lain sebagainya. Karena itu membahayakan. Ya. Kalau cerita manfaat, enggak ada barang yang enggak ada manfaat. Ingat itu. Sampai iblis saja diciptakan ada manfaatnya. Iya kan? Ada suatu yang diciptakan Allah sia-sia, batil, enggak ada manfaatnya. Enggak ada. Tapi kita di sini kadang-kadang enggak bisa menimbang mana yang lebih besar manfaatnya, mana yang lebih besar mudharatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Jadi Allah memilih, innallaha inna rabbaka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah, Rabb kamu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah memilih. Dan Allah memilih yang terbaik bagi kita, ya, bagi manusia itu. Ini bukti kasih sayang Allah. Maka dengan mengenal syariat Allah, semakin tebal rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini betul-betul. Maka keterlaluanlah seorang hamba yang membenci Allah. Padahal Allah telah menurunkan kepadanya aturan hidup yang menyelamatkan bukan hanya dunia, menyelamatkannya sampai akhiratnya. Itu ayat-ayat syariah. Kemudian Allah juga memperkenalkan dirinya melalui apa-apa yang Dia ciptakan. Yaitu apa? Alam semesta ini, bahkan kita ini bagian dari ciptaan Allah yang dengan ya melalui ayat-ayat kauniyah ini Allah memperkenalkan dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui ciptaannya. Nah, ini sudah kita kaji ini. Pernah kita kaji? Di mana? Di sini. Apa judul bukunya? Ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Itu saya tulis bukan sekedar buku untuk pengetahuan umum, bukan. Itu pasangannya panduan amal sebenarnya. Semua itu menuju ke sini, yaitu bagaimana kita menyintai Allah itu atas dasar ilmu. Kemarin waktu kita bahas ayat-ayat Allah itu kan sudah saya bilang, kalau bicara tentang ayat-ayat Allah kauniyah sangat luas. Ya, tapi Allah ada menyuruh kita untuk memperhatikan ayat-ayat yang lebih sederhana, dekat dengan kita, bahkan itulah kita, yaitu apa? Diri kita sendiri. Orang yang mengenali dirinya, dia tahu siapa penciptanya. Nah, itu dia. Maka coba baca coba. Berapa bab kita sudah bahas ayat-ayat Allah pada tubuh manusia? Baru beberapa bab ya, belum sampai habis. Nah, kalau kita baca itu sampai habis, udah, siapa yang punya bukunya dan sudah baca sampai selesai? Ya baca, kan ada gambar-gambarnya, menarik dia, enggak apa namanya, enggak monoton. Waduh, gambarnya gambar bagaimana peredaran darah manusia, bagaimana kita sangat memerlukan darah dan bagaimana Allah mengatur darah itu, ya, sirkulasinya. Oh, luar biasa para jemaah. Itu menunjukkan satu kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang melalui ayat-ayat kauniyah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah Rabb yang sangat sayang kepada manusia itu. Sayang sekali. Ya, diciptakan kita sedemikian rupa menurut fitrahnya, tapi manusia itu suka merubah-rubah fitrahnya. Syaitanlah yang mendorong manusia itu untuk merubah fitrah mereka. Ya, apa namanya? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali diri kita, kita akan mengenali pencipta kita. Maka Allah mengatakan apa di dalam Al-Qur'an? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Wa fi anfusihim. Supaya kita tahu pencipta kita, semakin cinta kita kepada Allah karena kita tahu bagaimana Allah itu menciptakan kita. Jadi cinta kita itu memang atas dasar ilmu. Mengerti betul kita. Banyak kan orang-orang kafir yang akhirnya
Masuk Islam itu karena mengetahui, dibuka kepada mereka sebahagian dari ilmu tentang rahasia ya penciptaan mereka sendiri. Atau rahasia penciptaan alam semesta. Allah buka kepada manusia ini sedikit demi sedikit ilmu tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi insyaallah dalam kesempatan lain kita akan lanjutkan buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba lihat ya, kita dikasih pendengaran. Perlu enggak pendengaran? Perlu? Perlu. Tapi pendengaran manusia ini Allah batasi. Karena kalau tidak dibatasi, dikasih batas-batas, manusia tidak bisa hidup dengan nyaman. Pendengaran manusia itu memiliki batas, ambang batas. Minimal dan maksimal. Dia tidak bisa mendengar suara yang kurang dari 20 Hz dan tidak bisa mendengar suara yang lebih dari 20.000 Hz. Karena kalau semua suara bisa didengar, kita enggak bisa tidur. Kita enggak bisa santai. Ya, karena semua suara terdengar, sampai suara rayapan semut. Semut berkomunikasi. Ya. Kita dengar. Itu enggak bisa tidur kita, kan gitu. Lagi mau tidur tiba-tiba semutnya bertengkar gitu. Ya betul. Ya, semut itu kan kalau ketemu dia komunikasi. Betul enggak? Pernah lihat? Lihatlah pakai kaca pembesar gitu. Dia komunikasi. Dengar enggak? Pernah coba mendengar? Nguping gitu. Ada hamba Allah yang Allah beri kuasa. Siapa? Nabi Sulaiman. Hanya Nabi Sulaiman saja. Enggak ada yang lain. Nabi Muhammad saja enggak bisa mendengar. Nabi kita enggak bisa dengar suara semut itu. Ya. Tapi Nabi Sulaiman dikasih kuasa untuk mendengarkan semut. Semut itu berkata kepada teman-temannya, "Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun." Hai semut-semut, masuk ke dalam sarang kalian. Ya. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya meluluh lantahkan kalian. Sementara mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman dengar, pasukannya enggak dengar. Fatabas sama dohikan min kauliha. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengarkan ucapan semut itu. Jadi ini dalil bahwasanya semut itu bicara dengan suara. Kalau enggak dengan suara, bagaimana Nabi Sulaiman bisa dengar? Antum bisa dengar semut berkomunikasi? Enggak bisa. Jadi dia bukan dengan bahasa isyarat begitu, enggak. Kalau enggak percaya lihatlah, ada film semut itu National Geographic gitu. Dia dengan suara dia, bukan dengan isyarat, tidak. Dengan suara, tapi kita tidak diberi kuasa. Telinga kita tidak punya kemampuan untuk mendengarkannya. Ikhwan fillah. Itu untuk maslahat manusia. Demikian juga suara-suara yang lebih dari 20.000 Hz. Itu enggak bisa kita dengar. Padahal suara itu keras. Ya, dentuman, ya kita katakan tabrakan udara-udara yang ada di atmosfer ini luar biasa suaranya kalau bisa didengar oleh manusia. Enggak bisa tidur mereka, enggak bisa istirahat. Nah, Allah sayang sama manusia. Mereka butuh pendengaran. Tapi Allah kasih batas ambang pendengaran mereka. Sayang enggak? Alhamdulillah itu. Kalau enggak kan gimana? Gimana bisa diatur ambang batas itu? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali dirimu. Kamu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enak aja pakai kuping kan begitu ya. Tapi enggak pernah berpikir gimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kupingmu itu. Kupiang kata orang Padang. Salah, talingo. Gimana? Talingo. Ya kan? Seolah-olah kuping ini ya, begitu aja ada. Coba lihat kuping kita. Ada tiga bagian, bagian luar, bagian dalam, kan begitu, bagian tengah itu salurannya. Ya, kemudian bagian dalam itu alat pendengarannya. Ini semacam apa namanya? Radar gitu ya. Dan ini juga dibuat sebagai penyeimbang kita. Ternyata telinga ini juga berfungsi untuk sebagai penyeimbang.
Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini. Ya, maka kuping itu jangan dicolok-colok sama ketenbahan. Salah itu. Bahaya. Bisa rusak. Di sini ada sensitif itu, ada apa namanya, semacam bulu-bulu kecil, itu fungsinya untuk mengeluarkan tai, namanya tai kuping jadinya, kopok atau orang bah, itu ada manfaatnya. Para jemaah dimuliakan Allah, hingga dia bisa menghalangi benda-benda yang masuk, angin atau apapun, ke gendang telinga yang sifatnya sangat sensitif, karena dia sangat perlu kesensitifan, apa, perlu sensitif. Ini berkaitan dengan suara, kan perlu sensitif. Jadi itu sangat sangat rentan, maka perlu perlindungan-perlindungan. Maka jangan sekali-kali mengorek telinga dengan cotton bud. Salah itu. Tanya sama dokter, "Dok, itu cotton bud untuk korek-korek telinga atau untuk apa?" Tidak, salah. Cotton bud itu untuk membersihkan bagian luar telinga. Bukan untuk dimasukkan ke dalam lubang telinga. Tanya sama dokter, enggak percaya. Ada dokter di sini. Lalu untuk, oh kalau gitu untuk apa dibuat cotton bud? Fungsinya itu untuk membersihkan luar telinga ini. Kalau disogok-sogok ke dalam itu, dikorek-korek ke dalam itu, rusak kuping itu. Ya, nanti jadi tuli, peka. Tahu peka? Demikian ya, ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat, itu baru telinga. Ya, kita sudah bicara mata, kita sudah bicara otak, kita sudah bicara beberapa. Itu baru beberapa bagian, kita mengenali diri kita saja sudah tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ini enggak bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Tanpa cinta Allah. Jadi Allah itu cinta kepada kita, maka cintailah Dia. Ya. Sebelum kita mencintai Allah, Allah itu sudah lebih dulu mencintai kita. Jadi kita enggak sadar aja, ya. Kita enggak sadar aja. Kita tidak merasa dicintai oleh Allah. Tapi itu kita balas dengan kedurhakaan. Itu membuat Allah murka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kan kalau Allah murka kepada manusia dan menurunkan siksa kepada manusia dengan semua nikmat yang telah diberikan, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Wajar enggak? Wajar. Maka kalau turun adab siksa, maka enggak ada nanti manusia yang protes ketika diungkap semua apa yang Allah telah berikan kepadanya. Ya. Seperti tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Tahu ya? Dibawa dia. Kemudian apa yang dilakukan? Dijelaskan kepadanya semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia akui itu. Dia akui, dan dia pun mengaku bahwa digunakannya semua itu untuk taat kepada Allah. Ternyata bohong. Dia serahkan itu bukan untuk Allah, bukan kepada Allah, tapi untuk manusia. Riya. Maka Allah murka. Allah menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Dan hamba itu layak mendapatkan itu. Ya. Maka mengenal Allah melalui ayat-ayat syariah dan kauniyah, itu adalah dasar kita menyintai Allah. Cinta yang berdasarkan apa? Ilmu, bukan membabi buta seperti orang-orang di luar sana. Kan begitu, cinta Allah, I love Allah. Tapi dia sendiri enggak kenal Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengenal ayat-ayat kauniyah, ya maka kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyintai Rabb kita. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah juga memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang Allah sebutkan ada 99 nama. Walaupun nama-nama Allah itu tidak terbatas, ya. Yang disebutkan sebahagian saja, sebahagian kecil bahkan sangat-sangat kecil. Bagian yang sangat kecil. Allah belum memperkenalkan dirinya dengan semua nama dan sifatnya. Belum.
belum memperkenalkan dirinya dengan semua nama dan sifatnya, sebagaimana Pak belum semua nikmat Allah tunjukkan kepada manusia. Gak usah banyak-banyak lah, ya, nikmat warna. Warna ini nikmat enggak, Pak? Bagaimana kalau dunia Allah buat hitam putih? Kebayang enggak? Bisa. Karena yang membuat kemampuan kita membedakan warna ini adalah mata. Sensor yang ada di otak. Cahaya, kombinasi dari semua itu kita melihat warna. Kalau enggak hitam putih aja, kan ada orang yang buta warna, ada enggak? Kenapa dia kehilangan kemampuan itu? Kalau itu Allah ciptakan kepada semua manusia, bisa enggak? Sangat bisa sekali. Maka syukurilah kita bisa lihat warna. Syukur enggak? Ya, kita dapat menyaksikan keindahan makhluk-makhluk Allah itu dengan warna-warna yang ada pada mereka. Bukankah seperti itu? Ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam, hitam manis, gitu ya. Demikian kan begitu ya. Ada yang putih, putih susu kan begitu. Ya begitu. Warna-warni dunia ini luar biasa. Itu baru sebagian, Pak. Kemampuan manusia melihat warna itu cuma 120 jenis warna, 120 sampai 150 jenis warna. 150 jenis warna. Itu kita sebutkan juga di buku itu, ayat-ayat Allah itu. Kalau enggak salah, coba ada yang bawa buku, 150 kalau enggak salah jenis warna. Masih jumlahnya masih seperti itu. Warna-warna yang belum, banyak warna-warna yang belum bisa terlihat oleh manusia. Mata mereka tidak punya kemampuan untuk melihat warna itu. Dan Nabi telah melihatnya di malam Isra Mi'raj ketika melihat apa? Sidratul Muntaha. Warna-warna yang disifatkan dalam hadis itu beliau tidak pernah melihat sebelumnya. Nah, jadi warna di dunia ini masih sebahagian, Pak. Kalau kita aja menyaksikan sunset, sunrise itu ya, warnanya wah luar biasa, cantik, indah, banyak warna-warni. Pernah enggak snorkeling? Warna-warna di karang wah luar biasa, indah. Betul enggak? Itu baru sebahagian warna itu. Ada di sana warna-warna yang belum dilihat oleh manusia dan penglihatan manusia belum mampu untuk melihatnya. Yang baru yang bisa diidentifikasi oleh manusia itu baru 150 warna. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga nama-nama Allah itu baru sebahagian Allah perlihatkan kepada manusia. Yang dirahasiakan masih banyak lagi. Nah, itu Rabb kita. Ya, luar biasa keagungannya. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk membenci Rabb-nya. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenalnya haqqul ma'rifah, dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Maka ingin cinta, bertambah cinta kepada Allah, pertebal, perbanyak ma'rifah kita kepada Allah. Pelajari. Maka ketika Allah menyuruh kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah, itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan. Ya kan? Kita pernah belajar bagaimana turunnya hujan, antum berdiri tepi pantai, seolah-olah deburan ombak itu adalah fenomena alam biasa. Ternyata tidak. Nah, orang yang tahu tidak sama dengan orang yang enggak tahu, kan begitu? Betul ya? Nah, demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita inginkan di sini adalah cinta yang berdasarkan apa? Ilmu. Bukan cinta membabi buta. Di luar sana banyak orang yang cintanya kepada Allah membabi buta. Dia sendiri enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu cinta, cinta. Ini juga mempengaruhi ibadah kita. Ya, solat kita khusyuknya beda dengan yang lain. Karena kita mengenal, mengetahui setiap apa yang kita ucapkan dalam solat kita. Beda kan orang yang solat enggak tahu apa yang dia baca. Kalau ditanya, khusyuk kamu solat? Khusyuk. Ngerti enggak yang dibaca? Enggak. Aneh juga itu. Lalu ngapain? Apa yang kamu pahami dari solatmu? Enggak ada gitu. Ini kan khusyuk ngelantur namanya. Ya kan?
ngantur dia sebenarnya. Jadi beda dengan orang yang sholat khusyuk, dia mengerti setiap kata yang dia ucapkan dalam sholatnya. Itu bedanya ilmu dengan kejahilan para jemaah. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Sama? Enggak sama. Sesungguhnya yang dapat memetik pelajaran dari semua itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Orang-orang yang mau berpikir. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah ya kajian kita pada petang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ini apa ini? Ya, pertanyaan pertama, rupanya lembar pertanyaan. Pertanyaan pertama dan terakhir. Iya, betul. Karena waktu tidak memungkinkan, mohon maaf. Maka ini adalah pertanyaan pertama dan terakhir. Dalam majelis ini maksudnya. Ustadz mau tanya, kecintaan kita sama Allah kan enggak boleh kurang. Terus kalau ingin, kalau kita iman kita lagi turun gimana Ustaz? Ya, bagus ini pertanyaan. Pertanyaan super bagus. Iman pasti naik turun ya. Naik turun, naik turun. Enggak ada iman yang naik enggak turun-turun. Iman yang turun enggak naik-naik ada. Tapi iman yang naik enggak turun-turun enggak ada. Ya, nah demikian. Iman mukmin juga seperti itu. Jangankan seorang mukmin, sahabat Nabi juga mengalami dan merasakan naik turunnya iman. Ya. Lalu di mana letak cinta kepada Allah? Katanya enggak boleh kurang. Lalu gimana kalau imannya kurang? Iman boleh kurang, tapi cinta kepada Allah tidak boleh kurang. Bagaimana itu, Ustaz? Bisa enggak dimengerti kata-kata saya ini? Iman boleh turun dan memang turun. Karena kaidahnya iman pasti turunnya, belum tentu naiknya. Tapi cinta kepada Allah enggak boleh berkurang. Maka cinta kepada Allah bukan naik turun dia. Dia enggak boleh berkurang. Enggak boleh berganti dengan kebencian. Karena kalau cinta itu pergi, dia akan berganti dengan kebencian. Ini adalah awal petaka, bahaya. Saya contohkan dengan satu hadis. Makanya saya katakan ini satu pertanyaan aja dijawab hari ini. Saya sampaikan di sini satu hadis, sebuah hadis yang sahih ya. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi itu yang jenaka. Tahu jenaka? Dia itu lucu. Hingga kalau dia bersama Nabi, Nabi itu terhibur, tersenyum, tertawa. Karena orang ini memang ya karakternya, ada orang tuh memang lucu, dilihat aja udah lucu dia. Enggak ngelucu dia, udah lucu ngelihatnya gitu ya. Ngomong lagi tambah lucu gitu. Nah, ini ada di zaman Nabi juga ada seperti itu. Namanya Abdullah Al-Himar. Nabi suka sama orang ini. Ya. Suka Nabi sama orang ini. Dia buat suasana jadi hidup begitu. Ada orang-orang seperti itu ya. Suasana lagi mungkin lagi deadlock dan lagi
sedang sunyi, tiba-tiba ada orang yang memecah kesunyian begitu. Wah, ini orang jenaka betul ini. Nabi suka pada orang ini. Satu ketika orang ini, Abdullah Al-Himar ini namanya, kalau salah, kedapatan minum khamar. Minum khamar. Imannya mungkin lagi turun, pasti ya. Iya. Maka dia pun dihukum. Apa di? Dihukum. Dihukum dia. Dicambuk. Ya, peminum khamar biasanya hukumnya dicambuk. 40 kali. Wow, cambuk. Bukan sekali, dua kali. Ketahuan dia minum khamar dicambuk. Satu ketika dia dihukum, ada yang mencelanya. Ya. Ada yang mencela, mencibirnya. Nabi mendengar itu. Nabi berkata kepada orang itu, "Jangan kamu jerumuskan saudaramu. Jangan kamu bantu setan untuk menjerumuskan saudara kamu. Jangan cela dia. Karena dia adalah orang yang menyintai Allah dan Rasul-Nya." Gimana di sini Nabi mengatakan orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya sementara dia sedang dihukum karena minum khamar. Nah, itu dia saya katakan tadi, iman boleh turun tapi cinta kepada Allah enggak boleh kurang. Enggak boleh hilang. Maka kita lihat sana ada orang-orang yang ya begitulah imannya naik turun tapi dia cinta kepada Allah, cinta kepada ada ini adalah sisi positifnya. Ya, dengan itu dia bisa bangkit lagi. Ya. Maka jangan buat orang lain putus asa dari taubat, dari ampunan Allah. Maka orang mau taubat jangan dibuli. Iya kan? Jangan dibuli. Belum tentu kita yang membuli akan lebih baik daripada yang kita buli itu. Boleh jadi keadaan nanti justru berbalik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kan di sini Nabi menyoroti sisi positif orang ini. Orang ini walaupun seperti itu keadaannya, tapi dia punya rasa cinta kepada Allah. Nabi menetapkan rasa cintanya kepada Allah dengan imannya yang naik turun itu. Nah, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Ya, begitulah kita akui saja sebagai manusia. Pernah enggak merasa turun iman? Sering. Cinta enggak kepada Allah? Saya masih cinta, tapi ya begitulah. Ya. Diakui atau enggak itu? Real fakta atau rekayasa? Fakta seperti itu. Ya itulah dia kenyataan kita. Kadang-kadang kita terjerembab, kadang-kadang kita jatuh, kadang kita ya kita buat dosa, tapi kita ya saya cinta kepada Allah. Demikian ikhwan fillah. Jadi ini enggak boleh hilang, itu dasar. Ya, ambang batas iman. Kalau itu sudah hilang, bablas itu. Kalau dia benci saja sedikit saja kepada Allah, bablas tuh imannya, mungkin keluar dari lingkaran iman dia. Bahaya. Bisa murtad dia, bisa kufur. Kan begitu ya? Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan itu. Bagaimana cinta kita kepada Allah enggak boleh kurang, enggak boleh hilang, tapi iman kita turun. Ya, iman memang naik turun. Tapi cinta enggak boleh hilang. Cinta kepada Allah enggak boleh hilang. Walaupun sesaat. Karena hilangnya cinta kepada Allah walaupun sesaat ini bahaya besar, lebih bahaya daripada turunnya iman. Ya, karena itu bisa hilang iman itu dalam sekejap. Secara keseluruhan, kalau kita lepas, kita hilangkan cinta kita kepada Allah dalam hati kita. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saja para jemaah yang muliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Mohon maaf juga enggak bisa menjawab banyak pertanyaan di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Dan bagi yang ingin memiliki bukunya, mungkin bisa menghubungi panitia. Karena saya enggak menjual bukunya. Ini buku ringan sebagaimana buku-buku yang lainnya, bisa dibaca untuk semua umur, semua kalangan. Ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi penulisnya dan bagi siapa saja yang membacanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.